Bayangkan, hanya dengan berjalan kaki sebanyak 8.000 langkah sehari, Anda dapat menjaga kesehatan dan meningkatkan umur panjang. Aktivitas ini sederhana, namun terbukti efektif mencegah berbagai penyakit serius seperti jantung, diabetes, dan kolesterol tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa rutin berjalan kaki dapat mengurangi resiko penyakit dan meningkatkan kualitas hidup. Hanya dengan 1-2 kali seminggu, jalan kaki sudah memberikan dampak positif untuk tubuh. Tidak hanya untuk fisik, jalan kaki juga membantu meningkatkan suasana hati dengan meningkatnya hormon endorfin, yang membuat mood lebih baik dan mengurangi stres. Jalan kaki 8.000 langkah per hari juga dapat mengontrol berat badan, membakar kalori, serta menjaga stabilitas emosi. Jalan kaki juga penting untuk otot dan kesehatan otak, membantu mengurangi risiko demensia dan meningkatkan fungsi otak seiring bertambahnya usia. Siapa saja dapat melakukannya, tanpa memandang usia atau kondisi kesehatan. Anda bisa melakukan aktivitas ini kapan saja dan di mana saja, tanpa perlu peralatan khusus. Jalan kaki bukan hanya membawa manfaat untuk fisik, tetapi juga kesehatan mental. Dengan memasukkan jalan kaki ke dalam rutinitas harian, Anda telah mengambil langkah penting untuk hidup yang lebih panjang dan sehat. Mulai dari sekarang, jadikan 8.000 langkah sehari sebagai kebiasaan untuk kesehatan yang lebih baik.